Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Obit. Obit, ajak paling keren, paling ganteng, paling top global, yuman. Oke, jadi hari ini kita akan bermain game pesawat-pesawat yang paling realistis katanya di Roblox ya teman-teman ya. Wadidaw. Langsung aja di sini kita akan memilih pesawat yang ingin kita cobain teman-teman. Di sini kita bakal cobain pesawat yang ini aja ya kan. Terus kita pilih nih, mau yang kayak gimana kawan? Oh, oke, okay. Ada yang begini, begini, begini. Oke, okay, oke, okay, kita lihat dulu. Ada Air Asia teman-teman. Widih, mantap juga ya kawan ya. Oke, okay, ini aja ya teman-teman. Keren ini kawan. Let's go, kita akan cobain. Oh, ini pilih apa nih? Oh, airportnya teman-teman. Kita mau di airport yang mana ya? Ada begini, begitu. Kita akan coba yang ini gimana nih? Wih, di tengah laut teman-teman. Oh, nggak dengar ya, di tengah laut. Di padang es gitu ya, keren juga weh. Oh, ini di pegunungan apa nih kawan? Wih, keren nih teman-teman. Let's go, kita pilih yang ini aja. Gerbang satu ya. Oke, gerbang satu di sini teman-teman. Let's go. Sip. Dan meluncur. Wadidaw, ngomong-ngomong Obit gak tahu caranya masih kawannya, jadi mohon maklum ya kalau agak sengklok ya teman-teman ya. Di sini ada apa nih kontrolnya? Oh, ada tutorialnya ternyata kawan. Oke. Okay. Oke, okay, mesin hidup dan mesin mati. Oke, okay, kita hidupin mesin dulu. Sip. Tuh bunyinya langsung teman-teman. Oh, mesinnya nggak bisa hidupin langsung dua-duanya kawan ya. Jadi harus tunggu satunya selesai dulu. Oke. Okay. Dungi. Let's go. Bisa nggak? Ah, satunya baru hidup lagi teman-teman. Tuh satunya tuh. Oke. Okay. Berisik sekali kawan ya. Oke, okay. Mesin satu cek normal system. Tidak buset. Mesin dua cek normal system. Ready to. Tuh apa ya? Tuh jalan. Oh, let's go. Gimana cara jalannya kawan? Oh, bicara tekan-tekan maju nggak bisa weh. Oh, bisa-bisa jalan-jalan. Bergerak ya kawan ya. Gerak ya, gerak ya. Oke, gerak. Gimana caranya? Obit ke sana. Oh, dia ngikutin ini. Oh, oke. Sip. Kita harus pas ya teman-teman ya. Let's go. Semoga penerbangan selamat ya, para penumpang terhormat. Silakan kencangkan sabuk pengaman. Atau perlu pasang pun tak apa ya. Soalnya kalau jatuh kita kan udah kelar juga hidup ya kawan ya. Soalnya kalian sedang berada di tangan pilot Obit yang sangat berbahaya sekali. Oke, mohon maklum kalau tergelincir karena saya pilot magang ya. Oke, silakan berdoa ibu-ibu, bapak-bapak ya. Semoga dosanya terampuni. Bukan demi selamat. Buset aja. Kok berhenti ya ibu bapak ya? Wah, saya ternyata terlalu ngerem terlalu banyak. Jadi dia berhenti teman-teman. Kurang didorong. Oke, dia mulai maju lagi kawan. Oke, selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak dan hormat yang sedang duduk di pesawat saya. Ya, silakan kencangkan sabuk pengaman kalian semua. Widih, keren sih teman-teman. Let's go, kita akan berangkat ya. Sip, sebentar kita putar arah dulu ibu-ibu, bapak-bapak ya kan. Let's go, merah kap 552. 5226. Let's go, putar arah lagi kawan. Oke. Sip. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak ya, sekali lagi saya bilang, kencangkan sabuk pengaman kalian karena sebentar lagi kita akan segera berangkat menuju kota kematian. Let's go. Oke, silakan kencangkan lagi sabuk-sabuknya ya. Duduk di tempat yang lagi di toilet, silakan pasang sabuk. Di toilet ada sabuk apa tidak ya? Ah, kalau tak ada pakai ke pinggang saja pun tak apa lah ya. Nah, oke. Kalau lagi boker silakan diselesaikan dulu, tolong jangan panik, gegabah dan keluar tanpa menyelesaikan urusan Anda di sana ya. Oke, langsung aja kita berangkat. Sudah siap ladus pacuan. Let's go, langsung aja tituan tutu go go. Let's get those up, it's up, look up. Mesin sudah aktif. Let's go, gimana cara terbang ya masalahnya? Buset. Oh, dia terbang sendiri ya. Oke. Okay. Oke, okay, ibu-ibu, bapak-bapak, selamat datang di penerbangan
Obit 0050. Ngomong-ngomong, kita mau kemana? Cek mapnya apa ya teman-temannya? Saya nggak tahu cara cek map teman-teman. Buset. itu kok naik ke atas terus ya? Buset, gimana cara geraknya kawan? Oke, saya tidak tahu kawan ya. Mohon maaf ya. Waduh, penerbangan yang sangat keren, epic, amazing. Wadidaw. Langsung berangkat kita teman-teman mencari pulau terdekat yang ada di sini. Oh, what's up? Gimana ya? Oke, itu kali ya dia pemandangan bawah teman-teman. Kita ikutin aja, nggak ada tulisan ya kawan ya. Let's go. Sip. Mantap. Mantap. Wede, penerbangan Obit mulus lah kawan ya. Jangan salah kalian, buset dah. Oke. Sip. Sip, semua mesin sudah diaktifkan ibu-ibu bapak-bapak ya. Kok hilang gininya? Petanya, oh gini. Langsung jalur jelas. Apa nih? Ruang untuk ke Trifat. Oh, ada gini-gininya kawan. Oke. Oh, jalurnya kawan. Kita pengen ke pemandangan Boa. Kok gak bisa? Lah, gak bisa teman-teman. Masa cuma tripat-tripat doang yang ada nih? Oke, saya tidak tahu ya kawan-kawan ya. Tripat yang baru kita tinggalin tuh. Naikin ininya. Apa nih? Roda. Ya, gimana tekannya? Tekan OG apa nih? Oh, tekan G teman-teman naiknya tuh. Wow, keren. Let's go. Oke, ibu-ibuk bapak-bapak, sekali lagi kita sudah berada di penerbangan 66778089 5000 kan. Selamat datang di penerbangan Obit yang luar biasa cakep imajinasi. Kita akan menuju ke pemandangan Boa. Kalau jadi ya, kalau tak jadi pun tak tahu saya mau kemana nih, bingung juga saya. Oke, semoga aja kita bisa mencapai ke sana. Ketinggian sudah maksimum, Kapten. Oke, kita akan sedikit menurun, Kapten ya. Karena terlalu tinggi tidak baik ya, nanti kita sombong. Apa hubungannya, Bu? Oke, sedikit melenceng. Maaf ya, ibu-ibu bapak-bapak. Ibu-ibu bapak-bapak, apakah bosan dengan penerbangan seperti ini, ibu-ibu? Ya kan? Bosan lah ya kalau nggak ada freestyle. Jadi kita akan freestyle terlebih dahulu, ibu-ibu bapak-bapak. Freestyle dulu nggak sih? Oke, ibu-ibu bapak-bapak, sekarang kita sedang terbang berbalik ya. Apakah ibu-ibu bapak sudah mematuhi yang seperti saya katakan, memakai sabuk pengaman? Karena kalau tidak... Weh, cara naiknya gimana, weh? Buset, weh, naik, weh. Oke, tenang. Oke, tenang. Ibu-ibu bapak-bapak, kita hanya mendekati laut, tapi kita tidak jadi jatuh, ya kan? Nice. Hanya mendekati saja. Oh my god, terlalu menunggi, Covid. Terlalu menunggi. Tidak baik, ibu-ibu. Buset, terlalu menunggi. Turunin. Oke, nice. Oke, kembali lagi ke tujuan kita, yaitu pemandangan Boa, teman-teman. Yang saya tidak tahu kapan akan sampai ya. Cukup jauh ternyata, ibu-ibu bapak-bapak. Selamat datang di penerbangan Boeing Obit 008. Pemandangan Boa sudah ketemu itu. Oke. Kita akan lihat ya pemandangan Boa kayak gimana kawan. Oke, let's go. Selamat datang ibu-ibu bapak-bapak ya. Kita sudah mendekati pulau pemandangan Boa, di mana sebentar lagi berarti kita akan landing di sana untuk makan ayam geprek. Let's go. Kita akan ambil open posisi untuk mempersiapkan pendaratan kita di pemandangan Boa. Dia ngadap mana sih? Saya gak tahu cara landing. Keluarin apa ini namanya, ban. Waduh, sabar. Menunggik lagi deh teman-teman. Oke. Sebentar ibu-ibu bapak-bapak, diharapkan tidak panik ya kan.
karena kita akan coba landing di pemandangan Boa untuk makan ayam geprek. Sekali lagi saya ingatkan, silakan yang punya uang siapkan dananya. Yap, sip. Sudah mantap sekali posisi kita, menurunkan kecepatan kapten. Let's go, kecepatan sudah diturunkan. Yoi. Kecepatan sudah diturunkan teman-teman. Memasuki fase landing. Yoi. Tekan B untuk ngerem tulisannya kawannya. Ingat-ingat itu ya. Jangan pula tidak ngerem mobil. Oke, kecepatan kembali dikecilin ya. Dipelan, ini langsung beat. Kok jadi pelan banget? Wah, nulik dia. Oke. Wih, serem banget. Come on, Obit. Kapten Obit. Kenapa begini, Kapten Obit? Waduh. Oke, silakan dikencangkan pengamannya. Oke. Woi, kok terbang lagi, buset. Oke, tiba-tiba babak-babak tadi ada kesalahan teknis. Cleaning service lupa membersihkan minyak-minyak yang ada di sana sehingga kita terpleset ya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi ekstrim, saya pilot handal Obit memutuskan untuk mengulang kembali landing yang sangat jelek seperti tadi. Maaf ya ibu kibuk bapak-bapak ya. Kita akan coba mutar lagi. Kalau Obit sudah pasrah kayak gini kawan ya. Naik pesawat, ada pilotnya Obit, ada. Mending kalian turun sudah. Oke, ibu-ibu bapak-bapak, kita sudah membalikan badan. Padahal tadi cakep ya Obit mutar kawannya, kayak udah lurus gitu. Cuman kencang banget. Tadi pas kita pelanin kayak mau mending gue dia weh. Oke, ibu-ibu bapak-bapak. Sip, ibu-ibu bapak-bapak, kita akan kembali berputar untuk memasuki tahap landing. Yap. Kenapa ini? Weh. Wey, naik wey. Mayday. Ketemu ajal. Mayday, cuman ada pulau kau. Mati anak orang, ala buset. Sayang banget temen-temen ya. Wah, padahal yang pertama tuh udah keren. Elah, gak apa-apa ya, kita coba lagi yang lain ya kawan ya. Mungkin Obit tidak cocok ya pakai pesawat-pesawat gede gitu kawan. Kita akan coba pesawat yang lain nih. Pesawat tempur teman-teman. Ih, keren ini. Ada topan. Pesawatnya bayar kawan. Topan Eurofighter. Kita coba lah kawan ya. 95 doang ini soalnya. Oke, kayak gimana nih? Oh my god. Cakep banget my friend. Ada warnanya enggak? Wih, ada kawan. Enggak ada, yang cuma gini-gini doang kah? Wih, blaster keren. Wih, warna hitam nah, Obit suka nih begini. Ini aja. Oke, sekarang kita akan dari London Gatwick. Dari gerbang 201. Ada orang nih. Gimana nih? 202, 203. Oh. Oke. Tiba-tiba gini sendiri dia kawan. Tahu lah saya kawan ya. Apa nih? Kok gini? Kok gini weh? Lah. Kayak mana pula bayi ini bah? Lah. Lah. Kok gini kawan? Oke. Baru benar nih. Oh my god. Keren banget teman-teman pesawat Obit. Luar biasa sekali bung. Oke, langsung aja kita mulai fase penghidupan mesin dulu. Gimana cari duit mesin ini? Sama gak? Oh, ada bunyi. Oke, mesin aman kiri kanan Kapten Obit ya kan. Silakan lanjutkan perjalanan. Masuki tahap mundur. Let's go. Kita akan membawa bom sebesar 50 kilo sepertinya ini. Nah, akan kita bom.
Let's go. Ini kita harus mundur dulu ya teman-teman, soalnya posisinya begini ya. Let's go. Kita mundur terlebih dahulu. Kemana ya? Hanya pulau bit kemana, buset dah. Kita akan kesini aja kawan. Kita akan ambil pacuan di sana ya. Kita mundur dulu, sabar. Push back. Let's go. Push ke back. B, Z, X. Z dengan X itu apa ya? Roda kiri, roda kanan. Wih, ada yang landing tuh teman-teman. Wih, di jago banget ya kawan. Landingnya sangat cantik, mulus banget. Edan. Apakah Obit bisa nanti landing seperti dia kawan? Wah, cakep banget deh landingnya, buset. Gimana caranya kawan ya? Loh, Obit sesat ya teman-teman. Landingnya kok jelek banget tadi ya. Ini kenapa agak sengkrok ya? Enggak deh. Cara berhenti pushbacknya gimana bang? Oh gini. Oke. Oke, that's kelajuan Obit. Oke, memasuki tahap putar dulu teman-teman, karena kita akan coba memutar di sana ya, untuk mengambil landasan pacu. Let's go. Lama banget. Kesal juga aku lama-lama nih, emosi aku nih. Aku adalah pilot yang tak sabaran ini, hei. Oke, bodo amat kawan ya. Wih, itu orang juga ada yang terbang tuh. Wih, cakep banget landingnya. Keren banget mereka kawan ya. Jago banget cumpi dah. Oke, ibu-ibu. Enggak ada ibu-ibu, ya lupa saya. Kan sendirian ini. Oke, Obit sudah memasuki tahap landasan pacu. Langsung aja meningkatkan kecepatan dengan sangat cepat. Oke, kalau pesawat ini mah cepat ya terbangnya kawan ya. Soalnya dia kencang ya kawan ya. Let's go terbang. Yoi. Cakep banget, buset, ayolah. Kita akan kemana teman-teman? Cakep banget. Waduh. Wih, bisa keluar asap gitu loh kawan. Cus. Let's go bosku. Masukkan roda. Yo, cakep ya. Sumpah dah, bunyinya juga keren betul teman-teman. Tapi bisa keluar asap caranya. Tekan Q asap, tapi tekan Q gak keluar asap teman-teman. Tipu-tipu aja dia kawan. Oke, ini pemandangan dari sayap kiri, sayap kanan. Nah, dari bawah, dari depan, dari atas. Tekan F, siklus tuh kawasan Obit kagak tahu tuh apa kawan. Lampu siklus apa? Oh, lampunya teman-teman. Tuh. Oke, kita akan berangkat ke mana ya? Pemandangan bawah lagi apa sih? Kanaria gram. Wah, berat banget dah. Saya sukanya emas gram. Oke. Kenapa belok ya dia? Widih. Ngeri banget, kaget saya. Oke. Waduh, yang ini kontrolnya susah banget kawan. Ini terlalu kencang nih teman-teman. Oke, kita coba memelankan. Dosa deh. Nanti lama sampai kita pelanin ya. Let's go. Widih, cakep ya, cantik ya kawan pesannya ya. Let's go, kita akan pergi lagi ke pemandangan boa-boa itu. Weh. Kok dia pelan? Oke. Oh, kita kesana aja nih, Kanira Grand nih. Kayaknya lebih dekat kawan. Ya kan? Sabar. Ini susah banget ngontrolnya, boy. Sumpah, kita alay dikit aja tuh bisa geraknya luar biasa, kawan. Oke, ban keluarin ban. Keluar cepat kau ban. Oke, sabar. Let's go. Oke. Pelan-pelan saja, Obit, santai.
Santai. Santai. Wei. Santai. Oke. Wah, mantul. Buset. Woi. Kok perasaanku udah pelan ya kan ya? Pelan gitu ya kawan ya. Tapi pas nyentuh tanahnya kok Tongeng buset dah. Ah, kesel banget ya kawan ya. Aduh, kita pakai apa lagi nih? Oh, ini pesat baru nih teman-teman. Namanya Piper ya kawan ya. Kita pakai pesat baru aja ya. Oke, kita cari lagi. Cakep juga nih kawan. Oke, win nih. Boleh nih, cakep nih. Oke, kita kemana lagi ya? Ganti lagi deh. Ini nih. Nah, ini nih, dari sini deh. Gerbang satu jauh banget. Ah, ini aja deh, biar langsung mantap. Aduh, ini pesawat ketiga yang akan kita hancurkan sepertinya kawan ya. Buset dah. Udah mantap, kita mantul dia teman-teman. Ngeselin banget. Oke, engine on. Oh, ini engine cuma satu nih. Mesin aktif. Keren. Kembali lagi. Hidup. Kamu hidup ya kawan. Ah, baru hidup dia pun. Oke, push back. Langsung putar balik aja lawannya. Push back. Oke. Sip. Let's go. Masuki landasan pacu dulu teman-teman. Ini bunyinya agak beda lagi nih. Keren nih. Guys, pilot barbar nih bos. Senggol dong, ya kan? Let's go. Langsung racing. Gak perlu pakai lama. Let's go, langsung tingkatkan full. Let's go. Kecepatan sudah maksimal. Landasan pacu sudah siap. Masuki tahap pengangkatan. Kok tak diangkat-angkat? Buset. Woi, mati pula kok tak diangkat-angkat, woi. Selamat. Kira tak naik-naik ya. Kemana kau nih, bah? Cakep banget. Kita terbangnya bisa. Landing tak bisa, kawan. Gimana ini? Oke. Nice. Double nice ya. Kita ke mana nih? Kaniragram lagi, kawan. Let's go. Kali ini pelan yang ini, teman-teman. Go. Sip. Angkat bannya dulu ya. Wede. Aku suka banget animasinya pas yang angkat ban tuh. Keren banget, buset. Oke, segera berangkat. Opit. 3P7697. Berangkat menuju ke Kanira Gram. Gran ya, bukan Gram mobil. Oke. Kecepatan maksimal sampai segini doang kayaknya, kawan. Lumayan pelan yang ini ya. Dia bisa autopilot teman-teman sebenarnya, cuman aku nggak ngerti aja gara aturnya ini loh. Tuh apa ini kawan? Apa nih ya? Kita set. Lah speednya malah hilang. Buset speednya hilang woi. Lo mati sih. Wadidoh, kena prank saya om. Oke. Ini pesawat bisa freestyle nih. Wede, freestyle dulu bos, hengol dong. Buset dah, dari tadi kita terbang ini belum belum hilang juga, saking pelannya loh kawan. Pelan banget. Sumpit deh. Abis tidur dulu lah ya. Sampai-sampai ya.
Kabarin ya kalau sudah sampai ya. Wih, pulaunya sudah terlihat akhirnya kawan ya. Setelah sekian lama penerbangan ya, buset dah. Oke, kita akan coba membaguskan posisi dulu teman-teman. Yap. Untuk mengambil posisi landing ya, saudara-saudara sekalian ya. Let's go, let's go. Ambil posisi landing. Ayolah, bisa lah. Oke. Menurunkan kecepatan 80%. Langsung berubah bunyinya kawan. Sip. Menurunkan kecepatan ke 5000, 4000. Tuh, 4000 kaki sudah. Yoi, menunggik. Sip. Oke. Pulau sudah terlihat sangat dekat ya. Oke. Udah sampai di 3000 kaki, teman-teman. Let's go. Sip. Mantap kan posisi kan? Udah mantap ya? Posisi udah keren ya teman-teman ya. Sip. Menurunkan kecepatan ke 70-60%. Let's go. Yoi. Mengambil posisi. Sip, posisi sudah cakep, cantik, imajini, itulah dia pokoknya. Oke, kecepatan kembali diturunkan ke 52%. Oke, ketinggian sudah mendekati 2000 kaki. Yoi. Sip. Oke, menurunkan kerendahan lagi ke 1000 kaki. Yoi. Kecepatan kembali diturunkan ke 40%. Yoi. Ketinggian diturunkan lagi, sudah mencapai 900 kaki. Kecepatan kembali dihilangkan. Yap. Oke, kecepatan kembali dihilangkan. Masuki mode landing. Ada mode landing pula. Ban jam belum keluar. Buset, dah lupa saya kawan. Lah. Oke, sip, bersiap untuk landing. Ban keluar. Please, ban. Ban. Cepat, ban. Ban. Oke, nice. Masuki tahap pengereman. Oke, pengereman. Lama banget. Push back. Kenapa itu bergetar-getar dia? Yoi, kita berhasil landing. Keren banget teman-teman. Let's go. Kita berhasil landing kawan ya. Nice. Mantap ya teman-teman ya. Let's go. Kita parkirkan dulu ya kawan ya. Kita harus menjadi yang sangat budiman. Oke, kita akan parkirkan di mana ya? Di sana ya, parkir bapak saya itu. Oke. Nah, sini. Tanah bapak saya lah. Oke. Pip. Oke. Sangat keren. Matikan engine. Let's go. Akhirnya teman-teman, kita berhasil. Setelah pesawat kedua meledak ya kan. Wadidaw. Oke lah. Jadi teman-teman untuk game pesawat-pesawatannya ya sampai segini aja dulu ya kan. Walaupun penumpang yang tadi tidak selamat, akhirnya ada satu pesawat yang selamat ya kan. Jadi teman-teman untuk videonya sampai segini aja. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sekali lagi ini hanya cuma buat hiburan ya. Jadi tolong dah ya. Jadi ya udah videonya sampai segini aja. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.